Halo teman. Bertemu lagi di channel saya. Seperti biasa ya teman, kita akan unboxing serta mencoba merakit mainan 2000-an lagi. Lihat, di sini terdapat gambar robot yang keren. Dan juga ada gambar pesawatnya. Mainan rakit ini berjudul Beast Good Fighter. Di sini ada tulisan 4-in-1. Mungkin kita harus mempunyai 4 pesawatnya baru bisa dijadiin robot ya teman. Di sini kita dapat yang nomor 1. Di belakangnya emang ada beberapa macam bentuk pesawat. Kira-kira kita dapat pesawat yang mana ya? Langsung aja kita gaskan teman. Kita dapat part warna biru. Ada lagi. Ternyata kita dapat 3 part teman. Sebelum dirakit, eksekusi dulu. Sekarang, mari kita mulai merakitnya. Ini adalah bagian badan pesawatnya, inti dari semua. Kalau tidak ada ini, kita tidak bisa merakitnya jadi pesawat ya teman. Kemudian ini, bagian kepala pesawatnya. Nanti, akan kita satukan bagian badan dan kepala pesawatnya seperti ini. Sebelum disatukan, kita harus pasang sayap pesawatnya dulu, di sini. Dan di sini. Ini dia bentuk sayap pesawatnya. Oh iya, di sini dia mempunyai 2 bentuk sayap yang berbeda. Lihat ini teman. Ukurannya sama besar. Tapi cara pasangnya berbeda. Ingat ya teman. Kalau sayap yang ini, tidak bisa kita satukan di badan pesawatnya. Dia tidak akan bisa masuk. Karena bagian sini lebih kecil. Coba kita bandingkan. Kalau sayap satunya lebih besar daripada yang ini. Biar bagaimanapun, dia tetap tidak bisa masuk. Yang benar, kita pasang sayap yang ini. Dan ini langsung bisa masuk. Jadi inilah sebenarnya bagian sayap depannya. Kita pasang satunya lagi. Kalau sudah, baru kita satukan kepala pesawatnya tadi ke badannya. Baru kita satukan sayap pesawatnya yang tadi. Sebenarnya, ini bagian sayap belakang pesawatnya. Biasa ukuran sayap depan dan belakang berbeda teman. Tapi kali ini ukurannya sama. Mungkin karena bentuk pesawatnya berbeda dari biasanya kali ya. Kita satukan di sini sayap belakangnya. Kemudian kedua ujung sayap pesawat tadi kita satukan juga teman. Seperti ini. Satu lagi. Pesawat ini juga mempunyai 2 senjata. Ini dia.
kita satukan di ujung sayap pesawat. Gak bisa rapat teman, coba kita pindahin ke satunya. Di sini rupanya. Kalau yang ini, bagian bawah pesawatnya. Kenapa bagian bawah? Karena di sini ada tempat untuk pasang rodanya. Bagian bawahnya bisa kita satukan di sini. Sepertinya kurang bagus. Coba kita pindahkan ke belakangnya sedikit. Ini baru kelihatan keren. Terakhir kita pasang ketiga rodanya. Ini dia bentuk rodanya. Selesai teman. Dan inilah hasilnya teman. Kata teman kita, ini pesawat Ultraman Dyna milik tim Super Guts. Emang keren-keren semua sih, teman-teman kita di sini ya. Tahu tentang semua mainan. Tidak seperti saya, WKWKWK. Dan inilah hasil dari mainan rakit murah cuma 2000-an yang berjudul Beast Good Fighter. Terima kasih telah menonton video unboxing serta merakit mainan 2000-an dari saya.